Gimana-gimana, seru kan recreation kita ke Guitar Center? Dewa Factory. Dan Pro Drum Store. Kali ini, yuk ikut gue pulang kampung ke Samarinda. Udah berapa tahun ya gue gak kesana ya? Lama banget lah. Eits, tapi bukan ini yang mau gue tunjukin sama kalian. Tapi yang ini. Merek lain gak ada di display. Ini kenapa suara hi-hat? Coba kita cek Tokped ya. Selamat menyaksikan D&D Recreation kali ini. Oke teman-teman, setelah kita explore kuliner-kuliner yang ada di Samarinda, nggak afdol rasanya kalau kita nggak rekreasi ke toko musik. Di zaman gua dulu, kalau masuk ke toko musik di Samarinda itu selalu menakutkan, karena harganya gokil, jauh lebih mahal dari Pulau Jawa. Ya udah teman-teman, kita buktikan sekarang kira-kira gimana harganya dan selengkap apa barangnya. Oke? Okay? Let's go. Kita sekarang sudah sampai di Jazz Music. Ini salah satu toko musik baru di Samarinda. Gue juga baru dengar Jazz Music. Yuk, let's go. Kita masuk. Ini kayaknya yang punya. Halo. Tuh kan bener, ini ownernya. Langsung aja gue izin grebek tokonya. Untung dibolehin. Makasih kok. Kalau di sini ada merek drum apa aja, Om? Ada Yamaha. Yamaha, Bungi. Akustik apa elektrik? Akustik. Akustik. Elektrik. Ini yang dipajang New X ya? Iya, New X. Ini bisa dicoba nggak drumnya, Om? Boleh, bisa. Boleh ya? Iya, yang ini. Yang... Aku cobain boleh? Iya, boleh. Boleh. Jadi kalau orang datang ke toko musik ini, boleh nyobain, Om ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Wah, mantep nih. Wah, sebentar ya, kita set up dulu. Iya, iya. Ini lebar banget. A few moments later. Lah. Ini kenapa suara hi-hat? Coba kita pindah dulu ya. Ah, ini baru bener. Ini harganya berapa, Om? Kalau New X DM8? 13.750. 13.750. Iya. Berarti normal ya? Iya. Harganya sama dengan harga Jawa kan? Sama ya. Iya. Coba kita cek Tokped ya. Iya. Kalau ngirim ke sini berapa ya? Nih ya, New X harganya di Tokped 13.500. Ya sama ya. Iya. Via Tokped terus ngirim ke Samarinda. Wih, mahal. 1.500.000. Berarti kalau beli online 1.500.000 plus 13 juta, ya 15 juta berarti harga drumnya. Nyampainya paling cepat 3 sampai 5 hari ya. Tapi di sini udah ready ya. Ready stock ya. Enggak kayak toko musik yang dulu-dulu ya. Kalau zamanku dulu ke toko musik itu harganya bisa 2 kali lipat. Sekarang ini sudah online, orang mau beli, lihat dulu HP buka. Oh iya, benar-benar. Sekarang kan udah online ya? Jadi udah ada patokannya nih ya. Tambah ongkos kirim gimana? Kalau selisih jauh, jauh. Online mahal kita lah. Gak bisa sekarang. Kalau merek lain nggak ada di display? Kalau merek lain nggak ada. Untuk Yamaha masih, apa ya, dalam bisnis. Tapi kalau Yamaha ada? Ada. Elektrik Yamaha? Betul. Alesis juga ada. Alesis ada. Ada Alesis juga. Roland juga ada. Tapi nggak ada displaynya gitu ya? Betul. Wih, ini lucu nih. Ini Alesis bukan ya? Itu punyanya Medley. Oh, Medley. Iya. Portable digital drum. Harganya berapa ini? Itu harganya 1 jutaan aja. 1 jutaan? Iya.
Kalau snare-snare gitu jual di sini? Ada, kita ada jual snare, cuman saat ini kosong dia punya stok. Stoknya kosong ya? Iya, stoknya kosong. Kebanyakan tuh kalau nggak bapak, pearl dia punya. Wah, ini ada drum head juga nih. Iya betul, drum head ada. Drum headnya mereknya Encore. Tuh, ada Evan juga. Ini buat Tom. Ya. Karena suaranya. Mic drum ada jual? Mic drum lah, kebetulan lagi habis tuh, Kak. Merek Shure gitu ada masukin? Shure ada, tapi PO, Kak. Oh, PO. Iya, mahal banget soalnya. Ori. Iya, iya, iya. Ori banget. Ya, Shure banyak yang palsu ya. Yo. Apalagi Om, barang drum di sini, Om. Drum? Stand-stand gini banyak jual ya? Ada. Ini berapaan? Kalau yang punya Gibraltar, mahal, Kak. Kalau Gibraltar, ya, Gibraltar mahal. Ini, oh, ini Gibraltar ya? Iya, betul. Gibraltar mahal. Berapa ini? 1 jutaan? Iya, 1 juta lebih. Sama lah kayak di Jakarta. Hmm. Ini juga? Kalau itu punyanya Mes ya nih, Kak. Oh, Mes. Mes murah 500 ribuan ya? Apa sih, Kak? Buka tokonya, Kak. Apa kita partneran? Wih, sampai jual alat-alat marching ada ya? Ada. Iya. Ada. Ini nih. Tapi itu musiman, kalau dekat-dekat 17-an. Oh, gitu ya? Iya. Lagi kan dekat-dekat 17-an baru. Boleh aku angkat, Om? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Nah, itu mantap. Weh. Ini sampai gendang dangdut aja ada. Ini gendang ya? Jarang-jarang nih nemuin gendang dangdut gini di toko musik. Itu pakai juga kayu nangka. Kayu nangka. Ini nah, buatan lokal. Lokal Solo kalau enggak salah. Oh, dari Solo. Solo ya. Solo. Harganya berapa ini, Om? Kalau yang enggak pakai tiang ini kisarannya di 2,5. Kalau ada tiangnya dia 1 jutaan. Berarti mahal tiangnya ya? Iya. Ya tiang sebenarnya aja enggak berapa. Iya, tiang snare ada yang sampai jutaan ada sih. Biasanya drummer suka nyari apa lagi, Mbak? Stick drum ya, stick drum ya. Stick drum, kita lihat stick drum ya. Ini stick drumnya lengkap ya, ada merek Promark, ada Zildjian, Onyx, Tech, Vickford ada? Nova. Belum jual drum and drum stick ya di sini ya? Nanti kita masukin drum and drum stick kayaknya di sini ya. Ini merek Promark. Wih. Nih guys. Di Tokped harganya 209.000. Di sini harganya 180.000, lebih murah. Ori ya, Kak. Ori nih ya. Ori ya, jamin ori. Oh ya, ori, benar. Stick ori atau enggak itu beda kalau udah dipegang. Kalau ini kan kayunya hikori ya. Kalau hikori itu serat-seratnya nih, ini hikori banget nih serat-seratnya. Terutama sih kalau drummer yang memang sering megang stick bener, ya bukan stick KW ya, iya. Itu ya berasa. Wih, ini seri-seri signature artis banyak nih di sini. Ini serinya Ringo Starr, Beatles. Ini serinya Aerosmith. Gue belum punya nih. Kayaknya tertarik juga pengen beli ya. Ini ada serinya Travis Barker. Kalau yang paling murah apa sih nih sticknya? Beat Me, oh ini stick 60.000 ya. Beat Me, aku baru denger nih stick merek Beat Me. Terus selain Beat Me apa? Oh ada Onyx ya. Iya. Stick warna hitam, Onyx. Harganya Onyx di sini 85.000 ya. Sama stack juga murah. Stack harganya? Ada yang maple lah, Maple, oh iya ada dua ya. Nih. Ada yang hikori sama maple. Yang maple lebih murah, 80.000 harganya karena bobot kayunya lebih ringan. Kalau yang hikori lebih mahal sedikit, 100.000, tapi bobot kayunya tuh kayak lebih padat dan terasa berisi. Simbal, sekarang kita lihat simbal ya. Kayaknya lengkap ya. Ini ada Meinl, ini ada Zildjian. Terus Nebulae, Solar, Arborea. Wih, yang murah apa di sini? Arborea ya? Iya, Arborea. Paiste 101. Ini premium nggak ada, Mbak? Belum ada. Mau dimasukin. Ambil di Pertamina biasanya. Drum akustik apa yang paling laku di sini? Yang paling laku Pearl. Itu nomor Pearl. Satu itu sudah. Pearl ya, sama Kama. Kayaknya di mana-mana sih itu ya. Iya, benar sih. Pearl Tama ya. Sih. Juaranya. Baru yang kedua nanti Mapek. Nah, yang ketiga tuh Sonor karena biasanya yang dengan TPO kan. Iya, iya. Ini menarik banget ya. Ternyata nggak kayak dulu ya toko musik di Samarinda. Mantap.
Kalau dulu tuh kayak mau beli stick gitu aja harganya udah pasti lebih mahal dari yang di Jakarta. Terus beli drum head apalagi. Jadi makanya dulu aku selalu pakai drum head yang di Gramedia gitu belinya. Karena harganya masih lebih masuk akal. Karena dulu nggak berani beli di toko musik. Ternyata sekarang sudah berubah. Ini salah satu toko yang recommended kalau kalian mau belanja drum atau belanja alat musik. Dan lumayan lengkap di sini. Cuman emang kelihatannya nggak di display aja ya. Hampir semua merek udah tersedia di sini ya. Mantap, sukses terus ya Jazz Musik. Mbak, aku beli ini ya. Dua. Kenang-kenangan. Oh, di Jakarta kah ini, Kak? Di Jakarta lagi jarang ke toko musik, macet. Mumpung di sini harganya sama, kita beli di sini aja. Bisa debit kan? Mantap. Bisa. Kiris bisa? Oke. Okay. Aku mau pakai kiris aja. Kiris aja, kiris.